Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada tahun ini 1445 Hijriah, Majelis Ulama Indonesia Kota Bekasi berkah, sebab pada hari ini kami akan melaksanakan pemotongan hewan kurban. Hewan kurban yang ada di samping kami ini adalah berasal dari Bapak Dr. Haji Tri Adianto. Alhamdulillah, segenap pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota Bekasi menghaturkan ribuan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Tri Adianto yang telah memberikan satu ekor sapi untuk dipotong di kantor MUI Kota Bekasi. Demikian, dan selanjutnya Kiai Haji Mir Ansamsuri akan memberikan sambutan sedikit sekaligus doa kepada Bapak Dr. Haji Tri Adianto. Kami persilakan, Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, ala alihi wa ashabi man tabi'ahu wa nasarahu wa la amma ba'du. Qala ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'indahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrubanna musallana. Kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini, di tanggal 11 hari Dzulhijjah, kita bersama-sama berkumpul di halaman kantor MUI Kota Bekasi dalam rangka melaksanakan amanat titipan memotong hewan kurban yang pertama yang diberikan oleh Bapak Haji Dr. Tri Adianto. Tahun ini memberikan seekor sapi untuk MUI Kota Bekasi yang insya Allah nanti akan kita bagikan kepada yang berhak, insya Allah. Mudah-mudahan apa segala hajat yang diinginkan oleh Pak Tri Adianto akan selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Pada dasarnya kurban adalah hukumnya sunnah mu'akkadah alal kifayah. Jadi hukumnya kifayah, bukan fardu kifayah, tapi sunnah kifayah. Ini dilakukan oleh Patri hampir tiap tahun melakukan hal ini. Semoga apa yang menjadi tujuannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma inna nas'aluka minal khair li ajli wa ajli. Amin. Ma'alimna minhu wa ma'la na'lam wa na'udhu minal syar li ajli wa ajli ma'alimna minhu wa ma'la na'lam. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa na'udhu bika minal nar فما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وما قضيت علينا من أمر فاجعل عاقبته رشدا يا حي يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث. Rabbana dalamna hasanah wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallah. Qabul insyaallah. Pada hari ini, di hari Idul Adha ini, tanggal 11 Dzulhijjah, kami mendapatkan kurban kiriman dari Gusol, satu ekor sapi yang diberikan kepada kantor MUI Kota Bekasi.
Mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh Gus Sol berkah, barokah, dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya kami persilakan kepada Kiai Haji Mi'an Samsuri untuk memberikan sepatah dua kata dan doa kepada Gus Sol. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa ad-din. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah pada pagi hari ini tanggal 11 Dzulhijjah kita beramai-ramai di depan kantor MUI Kota Bekasi untuk menyaksikan pemotongan hewan kurban yang kedua yang diberikan oleh Gus Sol, yaitu seekor sapi yang mudah-mudahan apa yang menjadi tujuannya, maksudnya, dan cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Diterima kurbannya dengan terima yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Ya Rabbana lakal hamdu lakal muluk wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Wa sallallahu Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ma ya azim sultan. Ya qadim al ihsan ya daiman ni'am wa ya khafi al lutf bi haliman la yajal. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu amilka riqqa wa anta lam tazal li dhalika ahla. Allahumma ya miyassir kulla kasir ya jabir kulla kasir ya mu'min kulli makhif yassir alayna kulla asir yassir alayna kulla asir yassir alayna kulla asir fatisir asir alayka yassir. Allahumma ya Allahumma ya man la yahtaj ilal bayani wa tafsir hajatuna ilaika kathir hajatuna ilaika kathir hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa basir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka wa nakhafu mimman yakhafu minka. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka atina mimman la yakhafu minka. Allahumma bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ukhrisna bi 'anika allati la tanam wa qnufna bi kanafika allati la yuram warhamna bi qudratika 'alaina wa la nahliku wa anta thiqatuna wa raja'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu taqabbal qabbal ya karim.